Sisi? Sisi, mana? Itu Sisi kan? Kayaknya kamu salah lihat ya, Mas. Enggak, itu sama siapa dia? Hah? Gak mungkin aku salah lihat, dari kecil aku sama dia loh. Aku tahu sosoknya dia. Laper gak? Mau makanan kenapa enak ya? Kalau Korean food gimana? Oh iya juga ya, aku kan lapar banget dari tadi. Kok bisa lupa gitu sih? Duh benar juga ya, baru ingat langsung keroncongan perut gue. Mau nggak diem? Ya mau, tapi emangnya di sini ada Korean food gitu? Ada, biasanya di atas deh kalau nggak salah ada kok. Oh, ya udah, mau. Sisi. Wah, Kak Ian, mati gue. Tadi dia yang manggil kamu gak sih? Julian. Mas Yudi kenal sama kakak aku. Waduh, pakai keceplosan nama Julian segala. Masa saya bilang kenal? Sisi pasti curiga karena selama ini kan saya ngaku nih gak kenal. Si. Aku susul. Mas. Si. Sisi. Oh, Mas, gimana sih? Lari. Maaf. Iya, nggak apa-apa, ganteng. Saya seneng kok kamu tabrak. Sekali lagi juga boleh. Tangannya mulus banget, suka deh. Mas? Oke, maaf. Ini ada apa nih, Mas? Oh, ternyata ada yang punya. Hah? Enggak. Oke. Aneh. Mas. Sisi, itu Sisi. Mas, gak mungkin Sisi ada di toko-tokoan seperti ini. Dia kan sukanya mall. Gak mungkin aku salah dia. Yaudah, sekali lagi aku mau coba deh. Tadi aku lihat di situ. Aku mau kesana dulu. Ya udah. Ini gimana Mas Yudha kalau misalnya ketahuan sama Kak Ian, nanti ada dia ngadu ke mama, terus nanti mama bakal ngebully aku, dia mikirin enggak. Ya udah, dia tidak ngadu, ikut saya. Ngapain lu? Sisi cepet banget sih hilangnya. Oke, ada tempat lain aja sih. Mas. Kita ke toko yang jual sepatu yuk. Kalian cari sendal. Ya, mungkin ada di situ yang lainnya. Bisa ribet nih urusannya kalau Safira lihat saya sama Sisi. Apalagi Julian, udah kebayang. Pasti langsung ngamuk dia. Mas Yudha kok malah diem aja sih? Padahal kan kayaknya udah gak ada. Mas Yudha mau apa ya? Junda awas, ih. Apa jangan-jangan Mas Yudha? Aduh gimana ya? Aku harus gimana coba sekarang? Kita lagi dikejar-kejar. Ntar ketahuan gimana, jangan tidur di sini. Kakak tidur itu kelipan topi. Topi tuh. Gimana caranya kamu tahu ini ada kelipan kalau tadi kamu merem? Udah merem tadi kayak orang. Apa?
Apaan sih? Ngomong apa? Itu berdebu tuh, berdebu. Gak jadi dibeli, Mas. Enggak. Tapi karena kamu sudah menjadi pegawai yang keren banget nih, uang ngambil aja. Makan yuk. Ih, sombong banget sih. Kayaknya tadi aku dikerjain deh sama Mas Yuda. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta. Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.